Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Bevermin. Dan apa kabar hari ini? Semoga Anda sehat, saya sehat, dan kita semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membahas pencapaian YouTuber Indonesia, teman-teman. Kali ini channel YouTube siapa ini? Vicky Naki, dan sudah tercentang terverifikasi seperti ini. Jumlah subscribernya itu 4.830.000, hampir 5 juta subscriber ya teman-teman ya. Nanti kita akan cek berapa pendapatan dari channel YouTube ini dengan jumlah subscriber segini teman-teman, 4,8 juta yang menghampiri 5 juta subscriber. Untuk video terbaru dari channel ini 23 jam yang lalu sejak video ini saya upload, dan sudah mendapatkan jumlah tontonan itu 557.000 kali penayangan teman-teman. Dan video populer dari channel ini 11 juta kali penayangan 8 bulan yang lalu teman-teman. Channel ini sudah mengupload 168 video dengan jumlah subscriber 4,83 juta subscriber. Untuk total penayangan ini luar biasa teman-teman ya, 412.556.385 kali penayangan kontennya Indonesia, dan dibuat pada tahun 2019. Total grade yang diperoleh dari channel ini dari Social Bet itu sudah mendapatkan total grade B+ dengan penambahan subscriber. Untuk satu bulan terakhirnya itu bertambah 110.000 subscriber teman-teman, dan ini turun 21,4% dari bulan sebelumnya. Selanjutnya untuk penayangan dalam satu bulan terakhir, channel ini ditonton sebanyak 28 juta kali penayangan dalam satu bulan terakhir teman-teman, dan ini turun 6,4% dari bulan sebelumnya. Nah, sehingga estimasi pendapatan dari channel ini diperkirakan mendapatkan minimal 7.000 dolar sampai 112.700 dolar dalam satu bulan terakhir teman-teman. Dan kalau kita konversi ke rupiah, 7.000 dolar berarti sekitar 7.099 jutaan yang diperoleh dari channel ini dalam satu bulan terakhir. Minimalnya saja hampir 100 jutaan dalam satu bulan terakhir, dan maksimalnya itu kita ambil 112.000 saja. 1,5 miliar yang diperoleh dari channel ini dalam satu bulan terakhir berdasarkan data dari situs Social Blade teman-teman. Dan ini untuk pencapaian hariannya itu dalam satu hari itu jumlah subscribernya bertambah 3.000 subscriber, dan penayangannya dalam satu hari hampir 1 juta kali penayangan dalam satu hari teman-teman. Nah, sehingga diperoleh estimasi pendapatan minimal mendapatkan 235 dolar sampai 3.800 dolar dalam satu hari saja. Dan kalau kita konversi ke rupiah ini, kita ambil angka minimalnya saja teman-teman, 235 dolar 235. Jadi minimalnya saja itu mendapatkan 3,3 juta dalam satu hari teman-teman ya. Dan ini masih bisa bertambah lagi, dan selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan, bukan pendapatan real yang diperoleh oleh konten kreator ini teman-teman. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.